Pemirsa, saat ini ratusan ternak di 20 kabupaten kota di Jawa Barat sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ternak yang terjangkit PMK berupa sapi potong dan sapi perah dan juga domba. Penyakitnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar meminta Kementerian Pertanian membatasi lalu lintas ternak antar provinsi. Ditemui di Gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Muhammad Arifin Sujayana mengatakan, awalnya hanya ternak di Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Kota Banjar yang terjangkit PMK. Namun saat ini penyakit tersebut sudah menyebar di 20 kabupaten dan kota. Pihaknya pun berupaya mengatasi penyebaran penyakit tersebut melalui micro lockdown di tingkat kecamatan. Namun Arifin menyatakan jika ditelusuri penyebaran terjadi melalui lalu lintas antar provinsi. Menurutnya checkpoint sudah dioptimalkan melalui kerjasama dengan kepolisian. Namun masih ada ternak yang datang pada jam 1 malam dan melalui jalur alternatif. Karenanya dirinya meminta agar Kementerian Pertanian membatasi lalu lintas ternak antar provinsi. Juga masih tetap kan datangnya jam 1 malam, kemudian juga ke jalur alternatif yang kita juga susah ngecek semuanya. Nah, ini adalah penularan itu adalah dari memang lalu lintas yang masih tetap terus berjalan. Kita mintakan tetap ke Kementerian Pertanian antar provinsi ini bisa dibatasi. Jadi minimal kalau dari merekanya sudah clearance sehat, kita akan terima karena memang kita daerah konsumen yang tadi menerima kan gitu. Selain lalu lintas ternak, Arifin pun tengah mengupayakan agar pihak asosiasi ternak mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian untuk mengimpor vaksin. Dirinya pun berharap jika Kementerian memberikan izin, vaksin tersebut sudah ada di Jawa Barat pada minggu kedua Juni 2022. Menurutnya hal tersebut penting karena vaksin menjadi media untuk menghambat penularan. Saat ini Jawa Barat bergantung pada sapi potong dari luar provinsi. Bahkan 80% kebutuhan sapi potong Jawa Barat berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, dan Bali. Meski begitu, pihaknya optimis kebutuhan sapi potong di Jawa Barat untuk Hari Raya Idul Adha aman. Budi Hartati, Bandung TV.